gengski, ketemu lagi dengan Selebtube TV yang kece and hitsnya 7 turunan. Oke lah gengski, Selebtube TV kali ini mengungkap keinginan Jessica Iskandar untuk segera mendapatkan pendamping. Setelah hampir 2 tahun menjalani hidup sebagai single parent, sibuk meniti karir dan membesarkan El Barak Alexander, anak semata wayangnya, kini Jessica Iskandar sudah mulai kembali berpikir untuk mencari calon pendamping loh gengs. Makanya aku sekarang mulai bergaul lagi, mulai membuka diri gitu. At least aku mulai biasain. Kalau dulu kan aku canggung banget, maksudnya tuh dulu tuh aku kayaknya pengen pulang aja. Aku tuh pengennya kayaknya di rumah sama anak aja gitu. Kalau sekarang aku mulai biasain, kayak misalnya anak pergi sekolah, akunya pergi makan pagi sama teman-teman gitu. Oh gengski, pantesan jedas kan sekarang ini jadi sering lagi hangout. Itu toh maksudnya. Terus kira-kira tipe cowok seperti apa ya yang jedar cari untuk jadi ayahnya baby L? Gak tau nih, bingung. Pokoknya yang bisa sayang cinta sama aku dan anak aku, yang bisa nerima kita berdua, yang bisa jadi apa ya, suami sekaligus ayah buat anak aku. Apa benar ya jeda itu kapok, nggak mau lagi punya pendamping bule? Ini mau itu bule, mau itu Indonesia, mau itu Jawa, mau itu orang mana kek, kan itu tiap orang karakternya beda-beda. Kapok sih nggak kepada satu suku atau satu daerah, cuma kapoknya adalah takut untuk berhubungan maksudnya serius gitu. Apalagi sekarang udah ada anak gitu kan, jadi harus pikir matang-matang. Apakah Elnya suka, apakah Elnya nyaman gitu. Oke lah gengski, itulah dia Selebtube TV hari ini. Jangan lupa tunggu video kece lainnya cuma di Selebtube TV. See you next time. Bye bye. Lost and found, just trying to make a statement. Lift the weight off my shoulders, set me free. Let the birds in the sky. Congrats untuk Selebtube TV. Jangan lupa sharing, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa like.